Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Krisnawati Channel. Di part sebelumnya kita sudah meninggalkan base camp kedua menuju base camp pertama di Benawan. Teman-teman, di sepanjang jalan yang kita lalui, mata kita benar-benar dimanjakan dengan pemandangan alam yang sungguh indah dan sangat menawan. Tapi, walaupun demikian, hati kita tetap ketar-ketir juga melihat sisi kiri dan kanan yang berupa jurang yang curam dan dalam. Oh ya, di sini kita melihat tebing yang berbatu, dan kalau dilihat batunya itu seperti berlapis-lapis, persis kayak kue lapis gitu. Teman-teman, itu di sebelah kanan terlihat ada lubang yang cukup dalam, rasanya ngilu banget ngeliatnya. Yah, kita ketemu lagi dengan jalan tanah dan berbatu. Jadi kendaraan kita harus jalan perlahan-lahan lagi nih. Tuh kan, jalannya parah banget. Di sini sudah ada badan jalannya, tapi memang belum diaspal. Bahkan masih ada yang benar-benar tanah merah ataupun bebatuan.
Ya ampun, di sini jalannya menurun dan curam banget. Jadi jalannya tuh belum diaspal semua, tapi masih ada spot-spot yang masih tanah dan bercampur batu. Waduh, serem banget ya lihat celah yang dalam di sebelah kanan jalan itu. Nah, sekarang sudah mulai gelap nih teman-teman. Sementara kita masih harus melewati lorong kubangan yang dalam. Tapi untung hari ini tidak hujan, jadi mobil kita tidak tertanam di kubangan itu. Coba kalian lihat deh jalanannya, parah banget kan? Sampai kita jadi merasa terbanting-banting di dalam mobil. Berhubung sudah gelap, maka aku nggak merekam lagi karena percuma juga, kan nggak kelihatan. Perjalanan dilanjutkan dan kami tiba di base camp Benawa sekitar pukul 9 malam untuk bermalam dan beristirahat. Baiklah teman-teman, berhubung sudah gelap, kamera off dulu ya. Nah, pagi ini kita akan lanjutkan perjalanan untuk kembali ke Kota Jayapura. Teman-teman, kalau dari Benawa ke Kota Jayapura, jalannya sudah banyak yang bagus karena sudah diaspal dan mulus. Jadi kita bisa agak ngebut nih. Cuma memang ada beberapa spot saja yang aspalnya masih belum nyambung.
Demikian perjalanan kali ini, dan tunggu ya, masih ada part terakhir dari perjalanan menelusuri Jalan Trans Papua Jayapura Wamena. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, tolong klik subscribe, like, dan komen, serta klik juga gambar loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video baru berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.